Hai hai, balik lagi bersama aku Ade di Mastika 88. Kali ini kita bukan review di showroom lagi ya, karena kita lagi ada di kawasan tempat kita parkir unit kita juga di sini. Oke. Kali ini mau review buntut trailer dulu nih. Ini ada buntut trailer 40 feet 3 XL, ini WF 450. Ini bagus banget nih. Hybridnya 50. Ini hybrid deh. Jadi tinggi. Baunya juga masih bagus. Ban-ban nanti kita ganti kalau ada yang jelek. Ini lengkap ya. Ini karoserinya lokal. Ada kir. Masih bagus banget kondisinya. Oke, kita yang selanjutnya. Ini belakang ini ada truk tangki BBM X-Solar Pertamina. Ini 2 XL. Ini kapasitasnya 24.000 KL. Ini karoserinya dari Aweco. Ini 3 valve ya. Ini kita ready beberapa unit, nanti aku akan tampilkan di belakang video ya. Ada 6 di sini dan di showroom masih ada lagi. Tuh, masih banyak ya di belakangnya. Oke. Yang selanjutnya ini ada hybrid juga, ini buntut trailer. Yang di atas ini ada peti kemas atau kontainer. Oh, ini 3 XL juga. Ini habisnya juga 450. 40 feet juga. Nih, nanti kita rapikan lagi biar cakep lagi, biar mantap lagi. Nih, pertamanya juga di sini ada tuh. Satu. Di belakang juga masih ada 4 lagi. Jadi total ada 6 unit di sini. Yang di showroom juga masih ada. Gak mau langsung hubungi aku aja, karena masih banyak unit-unit yang lain. Yang mau tahu langsung hubungi aku aja ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada tangki, ini ada 4 unit, dan di depan tadi ada 2 lagi. Ini semua ex Pertamina, ini bekas solar semuanya, 3 palep, dan kapasitasnya juga sama, 24.000 KL juga. Karoserinya pun sama, ini masih bagus-bagus banget, toolboxnya masih lengkap banget ya. Ini ada yang jelek, nanti kalau ada yang perlu dirapikan, kita rapikan lagi. Ini lengkap juga, kirinya ada. Ini siap jalan banget. Oke. Bapak-bapak yang mau bisa langsung hubungi aku aja. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih.